Okey, perlawanan bola tampar Liga Malaysia untuk kategori wanita bermula untuk set ketiga di mana kedudukan terikat 1-1 untuk pasukan Pahang dan juga Iglobex. Dan sekarang ini set kedua dimulakan dengan servis dilakukan oleh pasukan Iglobex. Safina, apa komen anda tentang set pertama dan kedua? Set pertama dan kedua seperti yang dijangkakan, permainan memang sengit. Oh, referee meniup kerana terdapat gangguan bola ya sebentar tadi. Okey, servis dilakukan Iglobex oleh Josephine. Pemain berjersey nombor 12. Itu dia servis yang menarik yang terus membawa mata pertama yang gagal diangkat baik oleh libero pasukan PDT Pahang iaitu Nur Hazrin. Kedua-dua pasukan harus lebih fokus ya untuk memenangi pertandingan akhir ini. Permainan yang menarik. Itu dia tipping yang dilakukan oleh Bay Sunting, dapat diselamatkan oleh Pahang. Serangan yang kedua akan dilakukan oleh Pahang. Satu blocking menarik oleh pasukan Iglobex. Namun permainan diteruskan dan rejaman oleh Tekwa membawa mata kedua. Ini yang saya katakan, ini tactical play yang membolehkan perejam mengelak daripada bloker utama pasukan lawan. Ya, betul. Iglobex mempunyai pemain-pemain yang sangat fleksibel untuk melakukan tactical. Ditambah pula dengan setting yang dilakukan oleh Josephine. Satu penerimaan yang kurang kemas dan dapat diangkat oleh Pia. Bola rejaman oleh Kuang Ki keluar gelanggang. Mata seterusnya untuk pasukan Iglobex, 3-0 untuk pasukan PDT Pahang. Bola pertama diangkat oleh Nur Haizrin dan diserang oleh Kapten PDT Pahang. Peluang untuk pasukan Pahang. Kuang Ki dihadang kemas dan permainan masih bermula. Backline attack dilakukan oleh pemain berjersey nombor 12. Namun permainan masih diteruskan. Dapat dihadang lagi sekali. Hadang dengan kemas. Masih dalam permainan, agak menarik rally ini. Gagal dilakukan oleh Tekwa dan mata pertama oleh pasukan PDT Pahang. Rally yang panjang ya, sebenarnya ya, rally yang panjang. Ya? Jika dilihat perlawanan-perlawanan pasukan perempuan, rally-nya memang lebih panjang daripada permainan pasukan lelaki ya. Servis di tangan PDT Pahang, pemain berjersey nombor 3, Lim Lei Kwan. Servis menarik. Suari melakukan dapat rally yang juga menarik. Dan itu lagi Tekwa suntik. Tipping yang menarik. Komunikasi antara Tio Kuang Ki dengan Nur Haizrin. Sekali-sekala perlu ya ada tipping-tipping walaupun ya, suntik mempunyai rejaman, tetapi sekali-sekala gagal dibaca oleh pasukan lawan. Betul. Satu kesilapan servis yang dilakukan oleh Iswari. Berbalik kepada Bay Sunting, beliau mempunyai kelebihan di mana beliau sentuhan yang dilakukan agak kemas kerana latihan yang dilakukan yang dijalankan untuk pasukan kebangsaan dalam permainan bola tanpa pantai. Dan juga beliau mempunyai lompatan yang agak tinggi. Ya, seperti tadi kita dapat lihat ya, satu basikal spike oleh Bay Sunting tidak dapat dihadang langsung oleh PDT Pahang. Ini yang saya katakan tactical play. Ini yang perlu diperbanyakkan oleh pasukan Iglobex kerana rata-rata pemain Pahang mempunyai ketinggian yang agak sukar ditandingi ya, jika dibandingkan dengan Iglobex. Satu permainan yang menarik, tipping ke bahagian belakang court. Gagal diambil oleh Diomeli dan mata ketiga untuk pasukan Pahang. Servis akan dilakukan oleh ketua pasukan PDT Pahang.
Itu dia. Satu sparking yang keras oleh Trontip. Nah, walaupun dapat diselamatkan oleh Nur Haizrin, tetapi bola keluar di kawasan gelanggang Eagle Pass. Hanya sedikit keluar di kawasan gelanggang. Yeah. Jadi permainan ini agak menarik di set ketiga. Masing-masing ingin memenangi set ini. Mata meningkat untuk pasukan Eaglebacks, 6 dan 3 Pahang. Satu rejaman. Namun rejaman yang agak kurang berkesan, tapi memperoleh mata untuk pasukan Pahang. Ya, betul. Eaglebacks pula tidak meletakkan pertahanan diorang di bahagian tepi net untuk mengambil bola itu. Satu tipping diambil kemas oleh pasukan dan itu dia satu tactical play yang kemas dilakukan oleh Pia, ya, melakukan sparking dan memperoleh mata seterusnya untuk pasukan Pahang dengan kedudukan 5-6. Satu hadangan menarik oleh Pia. Ya, nampaknya gagal direjam kemas oleh pemain jersey nombor 9 pasukan Eaglebacks. Mata penyamaan 6 sama. Itu dia tadi. Apa nak diperkatakan? Memang Prontip mempunyai kelebihan jumping yang tinggi dan juga sparking yang keras seperti Beng Sunting. Servis akan dilakukan oleh Luke Tengki. Ya, jika dilihat sebentar tadi, penghadang Eaglebacks boleh membaca permainan pasukan Pahang walaupun melakukan taktikal, tetapi mereka dapat menangkap spiker yang akan menyerang. Betul, Safina. Dan mata penyamaan seterusnya 7 sama untuk pasukan Pahang dan juga Eaglebacks. Dapat diselamatkan. Rejaman kurang kemas dilakukan oleh Kuang Ki. Dan mata untuk pasukan Eaglebacks, 8 dan 7 PTT. So, technical timeout yang pertama. Dan perlawanan ketiga ini, Safina, kita dapat saksikan rally yang panjang dan juga mata hanya dipisahkan oleh satu mata sahaja. Ya, betul. Dan mereka berbalas-balas serangan, ya. Tidak kira serangan yang kuat atau hanya tipping ball, tetapi atas kemahuan untuk mendapat mata, mereka bermati-matian menyelamatkan semua bola yang tiba ke arah mereka. Eaglebacks 8 dan PTT Pahang 7. Dan set ketiga ini merupakan satu saingan yang sengit bagi kedua-dua pasukan. Dan kedudukan mata atau set satu untuk Pahang dan satu untuk Eaglebacks. Dan perlawanan akhir ini berlangsung sebanyak 5 set, ya, Safina. Yeah. Dan pasukan yang berjaya mendapat 3 set akan dikira pemenang. Dan suasana di Stadium Badminton Ceras ini, penonton makin ramai untuk menyaksikan perlawanan akhir lelaki dan wanita kejohanan bola tampar Liga Malaysia 2001. Servis dilakukan oleh Prontip. Servis agak lemah, berjaya dilakukan fast spike oleh pemain berjersey nombor 8, iaitu Tan Chu Lee. Dan ya, rata-rata kita tidak saksikan servis jump serve, ya, oleh kedua-dua pasukan. Ya, dan mungkin mereka lebih ingin play safe dan mengelakkan dari melakukan sebarang kesilapan dengan beri mata mudah kepada lawan. Betul. Itu dia satu lagi kesilapan yang telah dilakukan oleh Luke Tek Hua, merejam bola keluar. Jadi kedudukan mata 9-8 berpihak kepada PTT Pahang. Satu lagi peluang, ya, dapat disempurnakan sekali lagi oleh Tan Chu Lee apabila Eaglebacks melakukan kesilapan. Mata terus meningkat. Itu dia rejaman ataupun mata mudah oleh pasukan Pahang, oleh pemain berjersey nombor 8, Tan Chu Lee. Dan timeout pertama diminta oleh pasukan Eaglebacks. Dan
mata masih lagi rapat ya Safina, dua mata dipisahkan, 8 untuk Iglobet dan 10 untuk PDT Pahang. Ya betul, walaupun dua mata memisahkan tetapi dalam permainan bola tampar dua mata itu sebenarnya sikit dan kedua-dua pasukan perlu lebih melakukan serangan dan mematikan bola untuk mendapatkan mata, menjarakkan mata antara pasukan yang lagi. Okey, antara main. Penonton-penonton yang memenuhi membanjiri Stadium Badminton Trust Kuala Lumpur dan mata ataupun permainan diteruskan dengan servis oleh pasukan PDT Pahang. Satu servis yang kemas ya, tidak dapat diangkat dengan baik oleh pasukan Eaglebacks dan PDT Pahang dapat melakukan serangan. Apa sudah jadi? Sunting, spiking yang tidak menjadi yang keluar sebentar tadi. Mata terus meningkat untuk PDT Pahang 11. Okay, adakah faktor keletihan, Safina? Itu mungkin juga ataupun mereka kurang fokus. Fokus, ya? Ya. Yeah. Itu dia satu lagi kesilapan dilakukan. Fault yang dilakukan oleh Iswari memberi mata ke-12 untuk PDT Pahang. Saya tidak nampak Pohong setter utama bermain untuk set kedua ini, Safina. Mungkin di jurulatih merasakan Josephine Goh mempunyai lebih keserasian bersama pemain-pemain penyerang yang lain, jadi menggunakan khidmat Josephine sebagai setter seperti yang dapat kita lihat tadi. Dan serangan dapat disempurnakan dengan baik oleh Luk Tek Hua. Pertukaran dilakukan oleh pasukan PDT Pahang, mengeluarkan pemain berjersi nombor 12 menggantikan pemain berjersi nombor 6. Saya jangka pertukaran ini untuk merehatkan Pia berjersi nombor 12 di bahagian belakang. Josephine melakukan servis untuk Eaglebacks. Sekali lagi Sunting berjaya mendapat mata untuk merapatkan jurang. Ya, pasukan Eaglebacks sekarang mempunyai 3 penyerang utama dan mereka harus memaksimumkan serangan ke atas PDT Pahang untuk menang set ini. Satu kesilapan komunikasi yang berlaku di pasukan Eaglebacks. Saya nampak tadi pasukan Eaglebacks banyak melakukan kesilapan-kesilapan mudah ya, Safina, terutama kepada dilakukan oleh pemain jersey nombor 3 Iswari. Ya, betul. Dan itu memberikan peluang yang mudah kepada pasukan Pahang. Dan selain itu memberikan mereka semangat dan keyakinan untuk mendahului. Mata terus meningkat untuk pasukan PDT Pahang 14 dan juga Eaglebacks 10. 4 mata pemisah antara kedua-dua pasukan. Safina, jadi dengan adanya Sunting di depan, sepatutnya mata-mata perlu diperoleh oleh Sunting. Namun pertahanan yang dilakukan oleh pasukan Eaglebacks agak lemah dan Ya, betul. Terutamanya untuk first ball apabila mengambil servis. Serangan kedua dilakukan oleh Bay Sunting, dapat diangkat oleh Chia. Chia telah menggunakan taktik touch out ya ke atas penghadang pasukan Eaglebacks untuk mendapatkan markah. Dan servis akan dilakukan oleh Lim Le Kuan berjersi nombor 3 untuk pasukan Pahang. Servis lemah keluar gelanggang, mata ke-11 untuk pasukan Eaglebacks. Pertukaran dilakukan oleh Eaglebacks. Ini saya jangka inilah taktikal kerana
player berjersi nombor 2 dari Iglobats mempunyai servis float yang agak berkesan. Ya, hadangan kemas dilakukan ke atas kapten pasukan Iglobats, di mana gabungan Tan Siu Li dan Teo Kuan Ki berjaya menghalang serangan tersebut. Pengadil tidak membenarkan pertukaran itu tadi dan time out diminta. Dan Safina, ya, dari mata yang agak rapat sekarang, kedudukan mata dibezakan 5 mata pasukan PDT Pahang 16 dan Iglobats 11. Jadi apa komen Safina tentang taktikal dan juga kelemahan-kelemahan Iglobats yang dapat melakukan kesilapan-kesilapan mudah itu tadi? Saya rasa ia berpunca daripada first ball yang agak lemah apabila menerima servis daripada PDT Pahang dan menyukarkan setter mengatur serangan ya, dan menghantar bola kepada spiker-spiker mereka. Dan PDT Pahang pula menggunakan taktik hadangan yang bagus dan memberi tumpuan khas sepenuhnya kepada Beh Sunting. Walaupun keputusan yang lepas di venue yang pertama di mana pasukan Pahang telah menewaskan Iglobats 3-1. Jadi kali ini kita harapkan agar perlawanan yang lebih menarik daripada kedua-dua pasukan. Mata ataupun servis dilakukan oleh PDT Pahang dengan kedudukan 16-11. Satu spiking yang tidak berjaya keluar dan mata terus diploy oleh pasukan PDT Pahang 17 dan Iglobats 11. Pohong dimasukkan menggantikan Josephine. Adakah ini merupakan taktik pasukan Iglobats, Safina? Ya, saya rasa dengan apa perlunya mereka bertahan dan memandangkan rally yang agak panjang, saya rasa Pohong lebih mempunyai kecergasan untuk bertahan lama. Satu hadangan yang menarik dilakukan oleh Beh Sunting. Mata terus meningkat untuk pasukan Iglobats 13 dan 17 untuk pasukan Pahang. Servis cantik dilakukan oleh kapten pasukan Pahang. Itu dia. Agak mencemaskan ya rally ini, bola boleh mati di mana-mana bahagian gelanggang. Kedua-dua pasukan memang bermati-matian membuat serangan. Satu rally panjang. Itu dia. Serangan yang dilakukan oleh Pontik mengelirukan pertahanan PDT Pahang. Satu rally yang mendebarkan tadi namun gagal diumpan baik oleh Nur Hazrin, libero pasukan PDT Pahang. Dan mata terus meningkat untuk Iglobats. Dan timeout yang diminta oleh pasukan Pahang. Kerana mata semakin menghampiri 3 perbezaan mata, 14 untuk Iglobats dan juga 17 untuk PDT Pahang. Saya rasa selepas ini kedua-dua pasukan perlu mengatur strategi yang lebih baik kerana memandangkan mata yang terlampau dekat, terutama untuk pasukan PDT Pahang, mereka harus menang set ini untuk mendapat set kedua. Servis dilakukan oleh pemain berjersi nombor 7 Tek Hua untuk Iglobats. First ball yang kemas diangkat oleh Nur Haizrin dan serangan dapat dimatikan oleh Teo Kuan Ki, kapten pasukan PDT Pahang.
satu rejaman keras di belakang garisan gelanggang. Pertukaran taktikal dilakukan oleh Pahang dan masukkan semula Pia untuk memperkuatkan bahagian serangan. Servis dilakukan oleh Kuang Ki, pemain berjersi nombor 10 pasukan PDT Pahang. Servis menarik yang kak kemas oleh pasukan ini. Satu serangannya lemah ya oleh Iglobex. Wah, itu dia tadi. Satu blocking yang kurang kemas oleh Besenteng. Mata meningkat untuk pasukan Pahang 19, Iglobex 14. Dia satu serangan yang deras dilakukan oleh Prontip ya. Prontip masih tidak dapat dihadang oleh pasukan PDT Pahang. Tik tengah yang dilakukan oleh Pia. Okey, satu permainan yang agak panjang. Pasukan Iglobex Pohong melakukan serangan, boleh melakukan rejaman ya, dan memperoleh mata untuk pasukan beliau 16 dan pasukan PDT Pang 19. Tiga perbezaan mata. Servis out dilakukan oleh Bei Sun Ting, memberikan mata ke 20 pada PDT Pahang. Kesilapan mudah yang dilakukan pada saat-saat yang gentir ini, ya, sepatutnya betul. Tidak ada kesilapan-kesilapan begitu yang boleh menjejaskan moral pasukan Safina. Ya betul, dengan pengalaman yang banyak yang mereka ada, kesilapan-kesilapan kecil seperti itu tidak seharusnya berlaku ya. Namun beliau telah menebus dengan spiking di garisan belakang yang merapatkan mata 17 untuk Iglobex dan juga 20 untuk PDT Pahang. Satu pertukaran taktikal yang dilakukan oleh Iglobex dengan memasukkan semula Iswari di bahagian hadapan untuk memperkuatkan serangan. Servis dilakukan oleh Luke Tengki. Servis yang baik, gagal diambil sempurna. Peluang untuk pasukan Iglobex. Servis sparking yang kurang kemas. Memang tidak sia-sia mengambil player import daripada Pia, Thailand ya. Pia berjaya mendapatkan mata ke-21 dengan sparking keras. Betul itu. Saya lihat pemain-pemain Thailand memang menyumbangkan mata yang banyak kepada kedua-dua pasukan, baik dari segi serangan ataupun pertahanan. Itu dia lah ayam tambatan pasukan masing-masing. Namun pemain Thailand hanya seorang pemain Thailand bermain untuk pasukan PDT Pahang. Namun untuk pasukan Iglobex terdapat dua pemain Thailand bermain untuk pasukan Iglobex dan juga merupakan pemain utama pasukan Iglobex. Jadi mungkin kita akan menyaksikan sekali lagi pertarungan sengit antara kedua-dua pasukan. Mata silih berganti dan kedudukan sekarang PDT Pahang 21 dan Iglobex 17. Servis akan dilakukan oleh Jesse Lee dari PDT Pahang. Serangan dapat diselamatkan oleh Pahang. Satu sparking yang deras tapi dapat diselamatkan oleh PDT Pahang lagi ya. Satu kesilapan pertahanan yang dilakukan oleh Pia kerana beliau tersalah timing untuk menyelamatkan bola. Namun tadi merupakan rally yang menarik. Sparking yang diangkat dan juga beberapa kali sparking keras diangkat oleh pasukan lawan. Ya, betul. Serangannya agak lemah oleh Luke Tek Hua.
tetapi dapat ditebus oleh Iswari ya, ya dapat Iswari dengan melakukan hadangan rejaman deras oleh Pia itu tadi. Ya, dapat dilihat daripada replay bagaimana Iswari menghadang bola serangan Pia. Peluang untuk pasal gerobak. Oh, bola masih lagi hidup. Touch-out dilakukan oleh PDT Pahang ke atas penghadang E Globex. Dan mata sekarang 22 kepada PDT Pahang dan 19 kepada E Globex. Itu dia zaman dan touch-out dilakukan oleh Pia dan gagal dihadang kemas. Pia melakukan servis. Dapat diangkat kemas oleh Luke Tanky. Peluang untuk pasukan Globex. Itu dia ya, starting kelas. Backline attack oleh Sunting merapatkan mata 20 untuk E Globex dan 22 untuk PTD Pahang. Itu dia replay kejaman deras oleh Sunting gagal diangkat kemas. Tapping ball muda diangkat oleh E Globex. Itu dia. Dan dihukum oleh Bay Sunting dengan satu spiking yang deras. Tipping yang mudah dilakukan oleh Kuang Ki dan berjaya diangkat seterusnya. Direjam hebat oleh Bay Sunting. Peluang untuk pasukan. Satu kesilapan serangan yang dilakukan oleh Iswari dan memberikan mata ke 23 kepada pasukan PDT Pahang. Servis akan dilakukan oleh Lim Lek Kuan untuk PDT Pahang. Satu drop ball dilakukan oleh Bay Sunting. Kesilapan yang dilakukan oleh PDT Pahang untuk mengambil bola pertama. Satu receiving yang kurang kemas dilakukan oleh Tan Chui Lee yang gagal diangkat kemas dan mata untuk pasukan Globex 22 dan Pahang 23. Kegagalan Chia Chau Hua untuk melakukan rejaman memberi mata penyamaan untuk pasukan E Globex 23 dan pasukan PDT Pahang 23. Sungguh menarik permainan set ketiga ini, Safina. Ya, betul. Masing-masing ingin memenangi set ini agar mempunyai kelebihan satu set ke atas lawan mereka. Setelah mendalui 4-5 mata, pasukan Pahang mensia-siakan peluang dan diekori rapat secara perlahan-lahan oleh pasukan E Globex. Dan sekarang ini kedudukan terikat 23-23 dan servis akan dilakukan oleh pasukan E Globex, dilakukan oleh pemain berjersi nombor 3 iaitu Iswari. Agak tegang suasana ini kerana masing-masing tidak mahu melakukan kesilapan-kesilapan mudah. First ball kemas yang tak boleh Nuraizin. Peluang untuk Globex. Sunting. Namun diangkat kemas oleh pasukan ini. Tipping yang menarik. Yang dilakukan oleh Tan Shuli. Nombor 8 dari pasukan PDT Pahang. Itu yang saya katakan. Selain daripada sparking-sparking keras, tipping juga boleh membawa mata kepada pasukan, terutama di saat-saat gentar seperti ini. Ya, betul. Ia akan mengelirukan pemain lawan. Serangan yang kedua dilakukan oleh E Globex. Tipping dilakukan oleh Tek Hua. Itu dia. Hampir.
Apa nak dikatakan Safina, permainan yang menarik. Saya lihat tadi Sunting sudah keletihan. Semua bola dibagi oleh beliau dan sekarang ini bola yang direjam oleh beliau mendapatkan mata penyamaan 24-24. Itulah dia permainan yang menarik, rally yang menarik. Mata terdekat 24 sama, dius 2. Kesilapan yang dilakukan oleh libero Iglobek setelah menghadiahkan satu mata untuk pasukan PDT Pahang. Sungguh menarik. PDT 25, Iglobek 24. Servis dilakukan oleh Kuang Ki. First ball yang kurang kemas dilakukan oleh Iglobek. Tetapi berjaya disudahkan. Siapa lagi kalau Sunting. Tidak Sunting, ya, menyamakan kedudukan. Jadi agak bahaya situasi ini kerana Sunting telah berada di posisi belakang. Yeah. Hanya dua pemain perejam utama untuk pasukan Iglobek di hadapan. Servis menarik, gagal diangkat kemas oleh pasukan Pahang. Namun servis ataupun spiking rejaman oleh Pia. Sangat kencang. Berjaya mendahului satu mata, 26 untuk pasukan Pahang dan juga 25 untuk Iglobek. Pia saya nampak cukup berani ya, walaupun dalam keadaan yang ini, walaupun bola itu agak jauh. Di hadapan net, tapi beliau berani dan gagal. Kesilapan sendiri yang dilakukan oleh Luke Tanki menghadiahkan set ini kepada pasukan PDT Pahang. Nampaknya replay yang dapat kita saksikan, satu tipping yang gagal dilakukan oleh pemain jersey nombor 9. Dan rata-ratanya, Safina, saya dapat menyaksikan permainan yang sengit. PDT Pahang 27 dan Iglobek 25 di set ketiga. Dan sekarang kedudukan 2-1 untuk Pahang. Dan kita akan berehat sebentar dan bertemu kembali.